Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais. Nurse, doktor, guru, petugas kesihatan, tentera, bekas tentera, pemandu lori, juruterbang, security guard, polis, pelajar, suri rumah, peniaga daripada Malaysia, daripada Brunei, daripada Singapura, daripada Indonesia, daripada Dubai, Mesir, Australia, Jerman. Semua ni di antara yang telah berjaya membuang lemak, menguruskan badan sampai ada yang dah berjaya dapat six pack melalui program viral buang lemak daripada rumah, iaitu program Lemak Tulin. Lemak Tulin kembali untuk tahun 2022, tahun yang ketiga. Banyak penambahbaikan yang telah dibuat tapi masih mengekalkan method asal, iaitu saya akan guide dan bantu korang untuk buang lemak, untuk kurus, buat body transformation tanpa menggunakan sebarang alat senaman, produk dan juga apa-apa suplemen. Harga masih sama RM89 dan satu-satunya program kurus yang menawarkan money back guarantee. Method yang digunakan sesuai untuk semua peringkat umur, tak kira lelaki ataupun perempuan, dan takkan ganggu rutin harian korang. Tak kira apa pekerjaan korang sekalipun. Lebih 8,000 orang pernah join Lemak Tulin. Semua telah berjaya 100% success rate. Dan korang boleh lihat sendiri hasil dia seawal 7 hari sahaja. Untuk bulan Januari, kita hanya ada 2 batch sahaja. Jangan buang masa. Korang boleh klik link dekat bawah untuk daftar sekarang. Masa terhad, slot terhad, jangan terlepas. Jadi tunggu apa lagi? Jom join program Lemak to Lean. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat datang, selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV, dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran anda, iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya berdebu, let's go. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kepada korang-korang yang masih belum subscribe channel YouTube Rais Hamid ni, silakan. Okey, cepat-cepat. Okey, kita tekan butang subscribe. Tak rugi apa pun. Okey, sekadar nak support aku punya channel, InsyaAllah aku akan terus memberikan konten-konten yang ilmiah, yang ada positivity dia. Dan korang kena tekan butang loceng jugalah supaya korang akan menjadi antara orang yang pertama untuk tengok video-video latest daripada channel YouTube Rais Hamid. Okey, so jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Macam yang aku cerita sebelum ni ataupun korang pernah tengok dekat social media aku, baru-baru ni aku ada menyewa satu panggung wayang untuk nak tengok cerita Spider-Man. Okey, aku buat giveaway dekat peminat-peminat aku. Aku ajak kawan-kawan, family dan siapa-siapa saja yang ikut kuota adalah yang telah menyupport, yang dah support aku sepanjang pelibatan aku, sepanjang aku dikenali sikit nilah. Okey, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Tapi ada orang tanya aku, "Cap, macam mana Cap boleh sewa satu panggung wayang eh?" Yes. Pada hari itu, masa tayangan cerita Spider-Man No Way Home tu, aku sewa satu panggung wayang, satu hall untuk satu tayangan filem. Aku tidak disponsor oleh GSC, minta maaf eh. Dan untuk video kali ini, aku nak ceritakan dekat korang cara untuk nak sewa satu hall panggung wayang untuk satu cerita. Tapi buat apa nak sewa panggung wayang kan? Kan? Baik beli tiket je kan? Okey, dia macam ni lah. Okey, pada pendapat akulah, okey, bila kita ada group ke, bila kita ada satu community lah, office ke, persatuan ke, ataupun selebriti ke, siapa-siapa lah, mungkin korang nak anjurkan satu aktiviti. Yelah, biasalah, selalu kita buat aktiviti pergi trip ke, pergi makan-makan ke, pergi ride ke, macam-macam lah aktiviti yang kita tengok dianjurkan oleh kumpulan-kumpulan ni. So, aku nak suggest dekat korang, apa salahnya kalau korang sewa satu panggung wayang, satu hall untuk tengok satu cerita yang semua orang nak tengok untuk dijadikan aktiviti dalam korang punya community lah. Kira lain daripada yang lain sikit lah, instead of benda yang sama, main bowling lah, main apa lagi, main golf lah apa semua kan. Aku cadangkan satu alternatif yang lain lah. So dekat sini aku nak share dengan korang sikit lah dia punya prosedur, dia punya cara untuk korang sewa satu panggung wayang, satu hall untuk satu cerita. Benda ni korang boleh buat sama ada by individual ataupun atas nama syarikat. Dan yang aku nak cerita ni berdasarkan pengalaman aku menyewa hall panggung wayang ni dekat GSC, bukan dekat syarikat wayang lain. Mungkin prosedur yang berbeza tapi lebih kurang kot, sama je kot. Proses dia macam ni. Aku akan beritahu secara short and sharp supaya korang mudah faham. Mula-mula, korang nak kena plan dulu. Korang kena tahu tarikh dia bila, masa dia bila, movie apa korang nak tengok, lokasi dia dekat mana, dan juga jumlah penonton anggaran korang. Korang kena booking awal.
kena booking kalau boleh sebelum tiket tu dijual. Contohnya, masa aku nak sewa untuk cerita Spiderman, tiket tu tak dijual lagi. Jadi senang bagi pihak syarikat Pawagam ni nak secure satu hall tu untuk tarikh dan masa yang kau pilih tu untuk dibookingkan kepada kau lah. Sebab kita risau kalau nanti lambat, kita risau nanti ada tarikh-tarikh ataupun time-time tayangan tu dah view, dah orang dah beli dan sebagainya. Jadi kau tak berpeluang nak booking pada tarikh dan waktu yang kau nak. Bila dah cantik perancangan dia, bila kau dah ready untuk membuat booking, apa yang korang kena buat, korang bolehlah hantar email dekat bahagian marketing ataupun bahagian customer service dekat syarikat itu. Dekat dalam email tu, kau boleh perkenalkan diri kau, kau boleh cerita juga apa tujuan kau nak sewa satu panggung wayang ni. Contohnya macam aku, aku buat as a aku punya fan meet and greet. Lepas tu korang boleh bagi tahu detail-detail macam dalam korang punya perancangan tu lah. Yang paling penting juga, bilangan anggaran penonton yang korang rancang. Lepas tu, apa yang pihak syarikat panggung wayang ni akan buat, diorang akan cuba accommodate kau punya request tu yang orang kata menepati kau punya permintaan tu lah. Jadi dia akan reply dan akan minta untuk korang punya confirmation. Bila korang dah reply balik untuk nak confirmkan, untuk nak setuju dengan orang kata jawapan yang diberikan oleh pihak syarikat tu, bersetuju dengan masa yang dia bagi, hari yang dia bagi, lokasi yang dia bagi, semua dah agree on both side. So diorang akan bagi korang satu email berserta dengan confirmation on hall booking lah. Dia akan letak dekat situ tarikh, masa, venue, hall nombor berapa, apa semua, dan sebut harga sekali, dan juga ada detail untuk korang buat pembayaran lah. Jadi korang boleh terus membuat pembayaran kalau korang betul-betul dah setuju dalam masa lebih kurang 7 hari lepas confirmation letter ni dibuat. Dan juga dekat belakang ni dia ada bagi sekali terma dan syarat lah. Jadi lepas korang dah sign hall confirmation ni, lepas tu korang dah buat pembayaran, korang dah attach receipt, kau hantar balik email dekat pihak syarikat Pawagam tu, dan kemudian diorang akan bagi invoice dekat korang. Dan invoice tu nanti kau boleh bawa pergi dekat lokasi wayang yang kau nak tengok tu untuk buat tiket printing. Ataupun aku rasa dia ada lagi cara lain untuk kau buat tiket punya distribution. Macam aku, aku print satu-satu sebab aku nak bagi dekat aku punya fan, aku punya family asing-asing. Ataupun korang boleh je nak buat untuk korang print dalam satu kertas tu, kira jumlah penonton tu mewakili satu keping tiket sahaja. Jadi kau yang menentukanlah. And then kau bolehlah tengok wayang, kira lebih kurang macam benda tu adalah private screening kau punya hall, kau punya wayang lah. Tapi masih lagi kau kena ikut terma dan syarat dan SOP yang ditetapkan. Bukan buat macam kenduri rumah kau sendiri, tak boleh. Contohnya macam aku buat pada fasa kita tengah COVID lagi. Jadi aku kena patuhilah orang kata penjarakan sosial, and then capacity yang dibenarkan mengikut SOP. Instead of lebih kurang 120 orang, aku hanya boleh memenuhi 60 orang sahaja. Dan kau hanya dibenarkan masuk panggung wayang tu 15 minit sebelum waktu tayangan, dan lepas habis tu kau kena keluarlah macam orang lain lah. Dia tak boleh tiba-tiba kau buat makan-makan ke apa ke, tak boleh. Nak bagi korang tahu juga, kalau kau buat hall booking, kau sewa satu hall nak tengok filem-filem ni, sebenarnya dia punya harga dia lagi murah sikit sebenarnya. Contohnya macam Spiderman, aku tak tahu berapa harga tiket yang korang tengok cerita Spiderman, mungkin RM18, RM16. Tapi aku dapat potongan sikit sebab aku beli dalam bilangan bundle yang banyak kan, so memang dapat diskaun sikit. Benda ni kau tak perlu buat seorang pun, kau bolehlah kongsi-kongsi dengan kawan-kawan kau. Macam aku share dengan wife aku. Macam korang mungkin dalam persatuan ke benda ke, bolehlah share-share. Okay, mungkin dalam satu family tu korang share tontong 10 orang ke, dan insyaAllah berbaloi lah. Ini kira macam satu sedekah jugalah. Dan alhamdulillah, aku punya proses untuk hall booking, untuk nak tengok wayang apa semua, memang tak ada masalah. Cuma maybe ada kelewatan sikit lah dari segi confirmation tu. Jadi sepanjang proses yang kau akan buat nanti untuk nak hall booking ni, kau boleh push sikit lah pihak syarikat wayang ni kan. Mungkin diorang terlepas pandang sebab diorang pun dapat banyak email juga. Macam aku, ada kelewatan sikit lah aku nak dapat balik invoice tu untuk nak proceed dengan tiket printing tu. Jadi aku push sikit, suruh diorang bagi confirmation cepat. So itu sahaja okay, aku punya cerita, aku punya tutorial lah cerita dia, cara korang nak booking hall
ataupun korang nak sewa satu panggung wayang untuk nak jadikan panggung wayang tu korang punya, tapi ikut SOP diorang lah. Okay, jadi korang boleh share video ni, mungkin boleh dijadikan satu alternatif kepada aktiviti yang lain daripada yang lain sikit lah yang boleh korang buat dekat kalangan komuniti korang, tak kisahlah keluarga ke, persatuan ke, office ke dan sebagainya. Sekiranya korang ada apa-apa yang korang nak tanya lebih lanjut, okay, kau boleh komen lah, okay, tulis dekat ruang komen, insyaAllah aku akan reply satu-satu. Dan macam biasa, jangan lupa tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube YouTube Rais Hamid selepas ini, insyaAllah. So next, insyaAllah aku ada perancangan dah untuk nak sewa satu hall untuk tayangan filem Top Gun Maverick, insyaAllah. Jadi korang-korang semua boleh nantikan, siapa yang peminat cerita yang berkenaan dengan kapal terbang, jet, tentera, Navy, Air Force dan sebagainya, ataupun siapa yang meminati cerita Top Gun, yang cerita dulu Tom Cruise tu, stay tune, insyaAllah aku akan buat giveaway, aku akan buat satu lagi sesi untuk menonton wayang bersama-sama dengan aku, insyaAllah. Okay, just stay tune, okay, be alert dekat aku punya social media, nanti dah sampai masa dia, aku akan buat giveaway dekat korang semua, insyaAllah. Okay, doakan yang terbaik, okay, aku doakan korang juga supaya murah rezeki, dipermudahkan urusan dan sentiasa berada di bawah lindungan rahmat Allah SWT. Okay, improve kita punya ibadah. Let's go. Assalamualaikum. Bye-bye.